cerita yang kita tulis bersama. A few moments later. Ini dibuka, kita bisa ke sini. Jom kita masuk. Ya. Bismillah. Assalamualaikum. Di sini kita maafin lagi di Makkah. Keren banget, Masya Allah. Cantik banget di sini. Itu menaranya luar biasa. Ini kayak di Taj Mahal gitu dong. Iya. Kayak di Taj Mahal gitu dong. Halo. Ngerasa di Taj Mahal. Iya. Itu ada kota Mesir, Kaironya, guys. Walaupun kita bisa Kairo, itu enggak ada itu Kaironya di sana. Dasar hayalan. Halu aja kita ya, halu aja enggak apa-apa. Oke, belakangnya kita nggak mau jauh-jauh karena kita bawa sepeda. Takutnya sepeda kita hilang karena uang kita udah habis, guys. Banyak juga yang melihat-lihat di sini karena emang perdana dibuka gitu. Walaupun juga belum selesai, tapi udah ramai juga di sini, teman-teman. Pokoknya banget. Siapa ini ada teman-teman safari, teman-teman. Nanti kayak gini, keluaran mungkin. Sekarang di WSD. Sekarang kita lihat ke belakang. Wow, Masya Allah. Itu dia tetap mematuhi protokol kesehatan juga, guys. Kita udah di belakangnya. Gimana, Pak? Cantik. Ini masjid terbaru sekarang di Kota Padang. Tempatnya di Pantai Padang, tapi di ujung banget. Nah, di sini. Bismillah. Ya, boleh. Kita ke atas, teman-teman. Siapakah Tuhanmu? Apa agamamu? Siapakah nabimu? Apa kitabmu? Akhirnya kita bisa di sini. Keren banget, kita langsung naik ke atasnya. Wow, itu tuh sampah itu. Sampah. Itu sampahnya itu luar biasa, harus dimusnahkan dong. Yeay. Bukan hanya gaduh-gaduh di sini juga luar biasa, teman-teman. Kami aja dari Pasaman Barat ke sini loh. Sesama di atas, teman-teman. Nah, di sini suasana di atas. Wah, sangat rekomendasi sekali mau pergi ke sini. Alhamdulillah sudah buka, meskipun mesinnya belum selesai sepertinya. Tapi di sini sudah boleh masuk. Dan di belakangnya ada pantai. Ini namanya Pantai Padang, teman-teman. Nah, di sini adalah masjid. Atau juga masjid apa ya namanya, Pak? Masjid Putih. Putih ya. Kembaran Baitur Rahmah kayaknya tuh, kembaran Taj Mahal juga. Bendera merah Indonesia, guys. Berarti kita enggak di Kairo, enggak di Taj Mahal, ternyata di Indonesia. Iya, khayalan kita itu luar biasa. Tempat tadi taplau, sekarang udah ada masjid baru. Ini namanya masjidnya, tapi belum dikasih nama.